Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Hadi Awang. Untuk video kali ini aku akan kongsi pengalaman makan burger yang aku beli daripada gerai roti John Cheese seberang Marang. Aku beli burger daging, benjo dan burger ayam. Untuk daging dan ayam harga dia RM3 dan untuk benjo harga dia RM2.50. Sebelum ni aku ada buat video pasal gerai ni. Harga untuk daging ayam dan daging burger daging adalah RM2.50, tapi tu pada bulan Ogos yang lepas. Ni pada bulan Disember harga dia dah naik daripada RM2.50 jadi RM3. Tapi untuk benjo harga dia masih sama RM2.50. Ni burger daging. Aku minta sos mayonis saja, sos lain aku tak minta. Dan boleh tengoklah dia punya portion, dia ada daging, ada daun salad, ada kobis dan juga carrot. Ni aku off kipas sebab terlalu berangin. Dia punya daging tu aku rasanya 50 atau 60 macam tu. Lupa dah nak tanya, tapi dulu aku tanya dia kata 50. Sekarang tak tahulah 50 atau 60, tapi nampak macam tebal sikit. Sebab tu naik harga kot. Tengok dia punya daging agak tebal sikit lah, tapi bukan 70. Dan rasa dia bagi aku ni adalah rasa yang paling menyamankan bagi burger, sebab kita boleh rasa semua dan tak terganggu dengan sos seperti sos cili dan sos lada hitam, sos cheese dan sebagainya. Bagi aku, kalau aku nak makan burger, aku nak rasa daging, aku nak rasa roti, nak rasa sayur. Aku tak mahu rasa manis daripada sos cili, rasa manis daripada sos barbecue atau sos lada hitam. Tu aku punya selera peribadi lah. Ni burger yang kedua, burger ayam. Burger ayam pun sama, harga dia dah naik jadi RM3. Sebelum ni RM2.50. Tapi aku dah lama tak pergi beli. Dan hari ni kebetulan aku lalu dia buka dan aku singgah belilah. Dia punya burger ayam sama juga dengan burger daging dia tadi. Ada timun, ada salad. Pun sama, aku tak minta sos cili. Ada timun, ada bawang, kobis dan juga carrot yang dihiris halus. Dan bagi aku inilah antara burger yang aku suka, tapi jarang beli sebab kena pergi sendiri. Dia rasanya ada COD tapi tak pernah try. Dan dekat Foodpanda dia tak ada. Dan rasa dia sama seperti yang aku beli sebelum-sebelum ni. Memang rasa dia tetap mantap lah. Dan memang ramai lah customer dia. Ni aku beli petang dalam pukul 6. Kalau lepas maghrib lagi ramai dan kena tunggu lama. Dia punya rasa dia macam orang kata burger KFC lah, yang tak ada sos cili tu. Tapi ni dia guna patty Ramly, roti rasanya roti Salim, burger style KFC yang tak ada sos cili tu. Kalau orang putih sukalah burger macam ni. Dan ni adalah benjo. Benjo ni RM2.50, harga dia masih sama walaupun harga telur dah naik.
Tapi alhamdulillah harga dia masih sama 2.5. Pun sama juga. Aku tak minta sos cili, cuma minta sos mayonis, timun, salad, kubis, carrot dan bawang. Itu saja. Mungkin peliklah bagi orang Malaysia, burger tak ada sos cili. Tapi bagi aku yang dah tua-tua ni, memang dah terikut dengan selera orang putih, makan burger tak ada sos cili. Dan bila try letak sos cili, rasa dia akan pelik lah, sebab dah terbiasa makan macam ni. Ni aku rakam dalam hujan, dalam keadaan hujan. Tak tahulah macam mana result dia. Kalau nak tunggu hujan sampai esok pagi, rasanya belum berhenti. So setakat tu sajalah video untuk kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana tunggu sampai habis, tonton sampai habis. Ni dalam video ni aku tak makan sampai habis lah, sebab nanti terlalu lama pula video ni. Dan berdasarkan analisis, orang tengok video aku ni tak sampai 1 minit. So jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.